dipersembahkan oleh dekorunik.com, toko online floating furniture nomor 1 di Indonesia. Halo Sobat Deni, kembali lagi di channel Dekorunik Project. Untuk sesi ini, saya Wiji Wulansari, tim dari Dekorunik akan membagikan desain kamar tidur berukuran 3 meter x 4 meter. Sebelumnya Sobat Denik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya yang ada di bawah ini. Buat Sobat Denik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Buat Sobat Denik, pantengin terus ya video ini sampai akhir. Kamar tidur ini berukuran 3 meter x 4 meter. Di dalam kamar tidur ini, di sini ada dipan, ada lemari, dan ada meja kerja atau meja belajar. Dan saat kita masuk di sebelah kiri pintu ini, di sini ada meja lipat dari Dekorunik yang berukuran 80 x 40 x 2,5 cm. Dan dilengkapi adanya kursi. Dan untuk di atas meja lipat ini, di sini ada lukisan. Lukisan ini memanjang. Dan setelah itu di samping meja lipat ini, di sini ada lemari. Lemari ini cukup lumayan besar. Lemari ini berukuran 160, lebarnya 60 cm dan tingginya 2 meter. Dan untuk bahan lemari ini bahannya triplek lapis HPL. Untuk HPL-nya, untuk daun pintunya ini yang berserat, dan untuk badan pintu ini menggunakan HPL yang polos. Setelah itu dilengkapi adanya kaca di tengah ini. Untuk kacanya ini kaca transparan. Setelah itu di samping lemari ini, di sini ada dipan. Untuk dipannya ini di samping seperti ini ada laci, 3 laci, dan ada anak tangga. Ini anak tangganya ini menggunakan lacian. Untuk bahannya ini, bahannya triplek lapis HPL, ini HPL warna coklat yang berserat, perpaduan warna putih sebagai daun pintunya, bisa buat simpan barang-barang di bawah ini. Ini tinggal tarik aja, ini lacian, 3 lacian, ini juga lacian. Untuk depannya ini berukuran 2 meter x 2 meter, dan untuk ukuran kasurnya ini berukuran 160 kali 2 meter, jadinya lebih besar dipannya dibanding kasurnya. Nah, seperti ini ya Sobat Denik. Dan saat kita naik ke kasur di sebelah kiri, di sini ada rak dinding dari Dekorunik yang berukuran 1 meter kali 25 kali 4 cm. Terus setelah itu di depan kasur ini, di sini ada TV. Dan di bawah TV ini ada rak dinding juga dari Dekorunik yang berukuran 80 x 20 x 4 cm. Dinding kamar ini agak menonjol sedikit seperti ini ya. Tuh, untuk di atas kasur ini di sini ada lemari. Kurang lebih tingginya ini 70 cm dan untuk panjangnya ini kurang lebihnya ada 70 cm. Nah, ini bisa dibuka tutup. Nah, dan untuk di bawah lemari ini, bahan lemari ini bahannya triplek lapis HPL. Untuk HPL-nya ini seratnya sama dengan dipannya biar menyatu ya kan. Dan untuk dinding sebelah sini, di sini agak menonjol saat masangin kepala dipan ini. Di sini agak yang sebelah sininya yang agak tipis, dan sebelah sini agak lebar, bisa difungsikan sebagai penempatan frame. Dan untuk di bawah lemari ini, di sini ada lampu, jadinya saat malam hari ini bisa dinyalain agak kelihatan bagus gitu ya. Buat Sobat Deni, jangan khawatir misalnya punya keterbatasan ruangan ya kan. Ini cocok banget buat Sobat Deni. Desain ini cocok banget buat apartemen, kos-kosan, kontrakan, atau kamar rumah juga. Dan untuk di sebelah kanan kasur ini, di sini ada jendela. Nah, fungsi dari jendela ini sebagai penerangan pada siang hari.
dan pergantian udara kotor dan bersih. Dan pada siang hari ini bisa dibuka agar furnitur yang ada tidak lembab. Jadinya kalau lembab bisa merusak barang yang ada di dalam kamar ini, bisa gampang lupas seperti itu. Dan ini penampakan dari atas ya Sobat Deni, di sini ada kolom yang menonjol. Nah, di sini ada frame, ada rak dindingnya. Di sini ada lukisannya dan di sini ada lemarinya juga. Ini ada lemari kecil buat nyimpan barang yang penting, bisa dikasih pintu juga yang di sini. Dan kamar ini berwarna putih. Dan untuk lantainya ini menggunakan lantai parket berwarna coklat agak tua. Untuk parket ini seratnya sama dengan persis, kurang lebih sama dengan corak lemari yang di sini, lemari yang besar ini. Dan di kamar ini juga ada penerangannya pada malam hari menggunakan penerangan lampu downlight. Dan dilengkapi juga adanya plafon seperti ini ya Sobat Deni. Terima kasih Sobat Deni telah menonton channel ini. Buat Sobat Deni mau tanya atau konsultasi atau pesan furnitur custom, silakan komen di kolom komentar atau chat nomor WA yang sudah tertulis di deskripsi. Terima kasih.